Jadi gak surprise lagi dong, Jay. Langsung aja kita lihat apanya. Viti. Video tuh. Rendang di Bogor sama rendang di Padang itu beda. Pokoknya gini, kalau lu makan rendang di Padang, beuh, Padangnya kerasa banget. Kuahnya dikit. Pelit. Bener-bener Padang nih. Lucky, masakan kamu enak sekali. Babi panggangnya luar biasa. Wah, enak nih babi panggangnya. Haramnya tidak kerasa. Ya. Oke, okay, langsung saja ya. Kita panggil dia Jui Purwoto. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Metro TV dong. Tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu di bawah naungan Media Group. Jadi Media Group itu lengkap ya. Punya TV, Metro TV. Punya koran, apa, Media Indonesia. Yang gak punya satu, Sinetron. Serius, Metro TV kenapa sih gak pernah nayangin sinetron? Padahal tayangin aja, cuman sinetronnya harus yang inspiratif. Misalnya judulnya Tukang Bubur Nonton Breaking News. Ah. Tukang bubur nonton Breaking News, keren ya. Breaking Down juga kalah itu. TV sebelah bikin sinetron apa? Tendangan si Maun. Metro bikin dong, Tendangan Kick Andy. Iya. Maaf ya, ini cuma sekedar saran aja. Saran buat Metro TV. Kalau perlu Metro TV juga hadir dengan film-film religi. Tapi karena Metro yang bikin, film religinya harus bermotivasi, harus bisa memotivasikan. Misalnya bikin serial ya, yang main Ustadz Mario Teguh. Iya kan? Judul filmnya Ayat-Ayat Golden Ways. Atau Ketika Najwa Bertasbih. Ini bukannya sombong. Dulu, sebelum gua masuk Metro TV, gua bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, siapa-siapa juga bukan. Tapi gitu benar, pertama kali gua taping di Metro tuh tegangnya bukan main. Mau ngomong susah. Lidah kaku, badan keringetan, jigong belepotan, muka berantakan. Ternyata tegang sama Ayan beda tipis ya. Cuman gua yang paling seneng sama Metro TV kalau ngelihat kalian di sini, sampai sekarang Metro TV itu tidak pernah menggunakan penonton bayaran. Karena gua yakin teman-teman di sini datangnya dengan ikhlas. Kalian gak suka dibayar pakai uang, ya? Nah, kalian tuh gak suka dibayar pakai uang, tapi pakai nasi box. Jadi yang murahan siapa? Hah? Coba kalau kalian ngelihat tayangan-tayangan TV sebelah, iya kan? Gak jelas-jelas semua serial acara musik pagi penontonnya joget-joget. Kucek-kucek jemur-jemur, kucek-kucek jemur-jemur. Itu pasti sponsornya Lon Bikiloan ya. Kalau di Metro TV enggak kayak gitu. Metro TV acara talk show-nya keren-keren. Jas Alvin, Kick Andy, Mata Najwa, Mata Najwi. Ada tuh Mata Najwi ya, hostnya Mbak Najwi Sihapurwoto. Dan gini, kalau gue presenter paling favorit di Metro TV tetap Raff Tampu Bolon. Tahu? Yang main siapa, Wek? Kok yang main siapa apa? News show Raff Tampu Bolon. Kalau teman-teman perhatiin, Raff itu dandanannya eksekutif banget. Ya kan ngomongnya berwibawa. Oke, saya Raff Tampu Bolon. Kalau bisa Metro TV pertahankan Raff. Jangan sampai Raff itu pindah ke TV sebelah. Tahu sendiri TV sebelah acara-acaranya alay kan? Nanti Raff nge-presentnya kayak gini lagi. Oke, pemirsa kembali bersama saya Raff. Tapi sebelumnya, masak air biar matang.
Aduh. Oke, Motel TV tetap yang terbaik. Gue Jui Purwoto, selamat malam. Thank you, Jui. Pasti banyak yang disensor tuh ya. Oke, okay. Jadi kita sering mengunjungi acara ya. Iya. Terima kasih telah menyaksikan stand up comedy show edisi spesial ulang tahun Metro TV yang ke-13. Tetap terbaik.